Halo guys, selamat datang kembali di David Josa di YouTube. Ya, jadi bagaimana libur lebarannya? Apakah kalian merasakan macet yang luar biasa? Ya, saya juga merasakan ya, saya bingung. Padahal udah tahu bakal macet setiap tahun, tapi orang selalu lebaran. Begitu juga dengan kita. Oh ya. Oh ya, suka mudik. Begitu juga dengan kita. Kita udah tahu kalau kita kalau nggak latihan nggak bakal jago, tapi tetap aja nggak latihan. Kenapa itu? Males ya. Nggak nyambung ya. Oke. Jadi kali ini saya akan bagikan ini minor. Jadi kita main minor. Tapi minornya ini kita bisa naikin. Jadi misalnya ini A minor nih. Ya kan? Tapi pakainya Bill Evans. Nah gini ya, kalau udah Bill Evans baru kita naik. Jadi Bill Evans itu nggak ada bassnya ya. Kayak begini tapi nggak ada bassnya. Nah jatuhnya kayak C minor 7. Naik dan seterusnya. Juga kita bisa naik, misalnya ntar kita mau pakainya ini naiknya setengah-setengah. Oke. Nah contohnya bisa dipakai misalnya saat kita udah dapat lagunya, lagu-lagu minor, misalnya lagu Adventure of Lifetime. Yeah.
jadi kalian itu bisa pakai di bagian sana. Jadi kalau dapat A minor, minor kalian bisa naikin setengah-setengah. Jadi ya kayak A minor, bass minor, B minor, C minor, baru D minor. Karenanya kalau misalnya kalian ngambil begini, tinggal naik setengah. Setengah lagi. Atau kalian mau ngambil gitu. Bebas. Kalian bisa pakai itu rumus di setengah-setengah. Yang penting dia agak lama. Jadi kayak tadi da 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 A minor 1 2 3 4 1 2 3 4. Lama kan? Jadi kalian bisa pakai. Oke guys, sekian video untuk hari ini. Jangan lupa tetap semangat. Yang masih lebaran, masih liburan, nikmati liburannya. Udah kelar liburan, langsung latihan lagi. Jangan lupa di subscribe di sebelah sini. Lalu ada video-video nih yang terbaru di sini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Stay jazz and gospel. God bless.